Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Eh, kakak, dia sudah bangun, ucap Hunwu kepada permaisuri tersebut. Lin Tian yang baru tersadar pun kaget, karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah kereta aneh dan terlihat mewah dari dalamnya. Tapi jika dia terus memperhatikan kereta itu, ini seperti kereta pedagang biasa. Hanya saat Lin Tian sadar, dia menatap dua wanita di depannya. Wanita Hunhu ini terlihat sangat cantik sebagai seorang wanita, dan yang satunya lagi Lin Tian tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. "Di mana aku?" tanya Lin Tian dengan bingung. "Heh, kamu tadi tidak sadarkan diri di jalanan. Dan saat kakakku melihatmu, dia tanpa ragu membawa masuk ke dalam kereta ini," ucap Hunhu dengan nada tenang. "Mungkin jika dia bersama dengan kakaknya, dia akan bersikap seperti gadis kecil. Tapi jika dia bersama orang luar, maka dia akan menjadi jenderal tombak es yang dikenal sangat dingin dan kejam." "Apa? Aku tidak sadarkan diri?" seru Lin Tian. Setelah itu tiba-tiba saja Lin Tian merasakan sakit kepala yang luar biasa, dan beberapa ingatannya membuat dia ingat apa yang terjadi. "Apakah ini di masa lalu?" pikir Lin Tian saat dia sadar, kalau Ming Yun telah mengirimkannya ke masa lalu. Di mana naga kecil, dewa takdir, dan Bai Wu Tian masih seorang dewa tertinggi di sini. "Ingatlah, kamu sekarang berada di masa lalu, jadi jangan pernah mengubah apapun yang terjadi maupun yang akan terjadi di sana. Ikuti saja alurnya, dan saat kamu telah selesai, maka kamu akan kembali lagi ke masamu." Lin Tian ingat, hal itulah yang pernah dikatakan Ming Yun kepadanya, di saat sebelum dia datang ke masa lalu ini. Tapi apa yang akan dia lakukan di sini? Dan apakah dia benar-benar harus mengikuti takdir yang sama, seperti kejadian di saat dewa dan dewi mati? "Heh, kenapa kamu terlihat bodoh seperti itu? Apakah kepalamu terbentur, atau ada sesuatu yang terjadi dengan kepalamu?" tanya Hunhu saat melihat wajah Lin Tian yang bingung. "Tidak kok, aku hanya bingung saja. Tapi, terima kasih telah menolongku," balas Lin Tian yang tersadar akibat ucapan Hunhu. "Itu tidak masalah, jika kamu sudah sadar, maka silahkan turun. Karena sekarang kita sudah berada di kota, jadi semuanya sudah aman," ucap Hunhu. Hunhu terlihat ingin mengusir Lin Tian dari kereta itu. Karena dia tahu, itu tidak baik bagi kakaknya jika terlihat oleh penduduk lokal maupun bangsawan yang ada di sini. Karena mungkin ada bahaya yang akan datang melanda kakaknya, itu jika terlalu banyak orang yang tahu akan kehadiran kakaknya ini. "Hunhu, kamu tidak boleh tidak sopan begitu kepada penduduk kita," ucap permaisuri dengan suara yang lebih tenang. "Cih," Hunhu tampak kesal, dan dia duduk kembali dengan wajah yang agak malas. Lin Tian yang melihat sikap Hunhu agak menghela nafas. "Terima kasih Nona," ucap Lin Tian kepada wanita yang dia anggap mungkin seorang wanita yang memiliki jabatan tinggi di kota ini. "Tidak masalah. Aku menolongmu karena kamu terlihat tidak berbahaya, dan juga kamu terlihat seperti pria yang baik," jawab permaisuri dengan suara lembut. Lin Tian yang mendengar suara lembut permaisuri itu, dia seperti merasa kalau hatinya sedikit aneh. Karena badan dan seluruh pikirannya benar-benar bergerak di luar dari apa yang dia bayangkan. "Apa ini? Teknik kontrol? Tapi sejak kapan?" pikir Lin Tian, meskipun dia terlihat sulit mengendalikan badannya, tapi dia masih bisa berpikir dengan jelas. Jika dia ingin, teknik kontrol ini bisa lepas dengan mudah. Tapi dia juga ingin tahu, kenapa wanita ini tiba-tiba saja ingin mengontrolnya. Jadi dia berpura-pura seperti sedang dikontrol, dan perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya sendiri. Tentu saja saat melihat hal itu, permaisuri tersebut mulai merasa Lin Tian bukanlah musuhnya.
Karena tidak mungkin jika pria ini adalah musuhnya, dia tidak akan membiarkan kewaspadaannya hilang. Siapa kamu, dan apa tujuanmu berada di jalan saat itu? Tanya Hunhu yang tahu kalau Lin Tian telah dikendalikan oleh kakaknya. Namaku adalah, siapa? Aku siapa? Apa yang aku lakukan? Ah, Lin Tian tiba-tiba berteriak kesakitan di depan kedua wanita yang mulai cemas dengan keadaan Lin Tian. Siapa aku? Aku di mana? Ucap Lin Tian sambil menatap kosong ke arah dua wanita tersebut. Kamu, seru Hunhu. Wajah Hunhu agak marah saat menatap Lin Tian, karena Lin Tian malah bertanya balik kepadanya. Dia lalu melihat ke arah kakaknya, dan langsung bertanya apa yang terjadi dengan Lin Tian. Kemungkinan besar ingatannya telah dihapus, dan mungkin juga dia adalah budak orang lain yang mencoba lari, lalu jatuh di tengah jalan di tempat kita temukan tadi, jawab permaisuri setelah menganalisa, kalau Lin Tian benar-benar sedang dalam kendalinya. Jadi dia hanya bisa memikirkan dua alasan itu, untuk membuatnya yakin tentang Lin Tian. Hen, sepertinya berpura-pura seperti ini lebih baik, siapa tahu aku bisa mengorek beberapa informasi dari mereka secara perlahan, pikir Lin Tian. Jika dia dapat mengetahui situasi di zaman ini, maka mungkin saja dia dapat menyelesaikan masalah di zamannya. Atau bisa jadi dia telah diberikan kesempatan untuk mencegah bencana di sini. Maka lebih baik dia selesaikan bencana itu di sini. Hal itu akan lebih bagus, karena mungkin kehidupan yang ada di zamannya akan menjadi lebih baik. Walaupun dia tahu akan melanggar kata-kata dari Dewa Takdir, tapi setidaknya dia melakukan itu untuk masa depan yang lebih baik. Kakak, apa yang harus kita lakukan kepadanya? Tanya Hunhu dengan serius sambil menatap kakaknya. Permaisuri hanya menggeleng kepalanya dengan bingung, tentang masalah pemuda tersebut. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya permaisuri itu sambil menatap Lin Tian, sesaat setelah dia memikirkan beberapa pertanyaan bagus yang tidak akan melukai pria di depannya ini. Kamu, siapa? Tanya Lin Tian balik kepada permaisuri dengan wajah masih terlihat bingung. Permaisuri menghela nafas, lalu menarik kembali kekuatan kontrolnya terhadap Lin Tian. Perlahan-lahan mata Lin Tian kembali normal, tapi dia berpura-pura terlihat masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Apa yang terjadi? Tanya Lin Tian yang berpura-pura bingung. Tidak apa-apa, kamu tadi hanya melamun di saat aku menanyakan namamu, jawab Hunhu. Nama, aku siapa? Tanya Lin Tian yang terlihat polos dan bingung. Tidak masalah, namamu adalah Zhang, dan kamu bertugas sebagai pelayanku, balas permaisuri itu dengan tenang. Pelayan, pelayan apa? Tanya Lin Tian dengan bingung. Tapi sebenarnya dia juga terkejut dengan ucapan wanita di depannya ini, yang sangat berani mengatakan kalau dirinya adalah pelayannya sendiri. Kamu adalah pelayan pribadiku, dan aku adalah permaisuri Yelihua, atau sering dipanggil dengan sebutan Dewi Malam, jawab permaisuri itu dengan wajah tenang. Dewi Malam, wajah Lin Tian tampak kaget karena mendengar nama dari Yelihua. Itu karena setahu dia, hanya ada 8 dewa-dewi di zaman ini. Yang mana 6 orang adalah dewa, dan 2 orang adalah dewi. Tapi kenapa sekarang malah ada dewi lain di sini? Hal ini benar-benar di luar perkiraan Lin Tian. Nak, aku harap kamu tidak mengubah masa lalu, ucap Dewa Takdir yang melihat dari puncak tempat dia berada sebelumnya. Dewa Takdir yang terlihat memandang ke langit ke tempat dia mati, dia tampak agak sedih. Mungkin dia dulu dikenal dengan Dewa Takdir yang menguasai ruang dan waktu, dan dapat mengubah takdir seseorang dengan gerakan tangannya saja. Tapi tidak ada yang tahu kenyataan di balik kekuatannya ini. Dia bisa melihat takdir seseorang, dan dia juga bisa mengubah takdir seseorang. Tapi di saat dia melihat masa depan yang jauh di depannya, dia merasakan kekhawatiran,
takut, dan juga rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Karena itulah sejak dia tahu masa depan dari zamannya, dia tidak pernah ikut campur dalam masalah dunianya saat itu. Dan bahkan dia memilih diam, serta berpura-pura menjadi acuh kepada orang di sekitarnya. Dia juga hanya akan terus berjalan mengikuti akhir dari takdirnya, dan hanya pada saat takdir yang dia lihat berjalan dengan baik, maka dia akan ikut campur. Hal itu sama di saat dia mengalahkan dewa yang mengacaukan dunianya pada saat itu. Hanya kamu yang takdirnya tidak bisa aku prediksi, setiap detik, menit, dan juga jamnya. Takdirmu selalu berubah, ucap dewa takdir sambil menghela nafas saat memikirkan Lin Tian. Dewa Harimau Suci, Dewa Naga Langit, dan anak dari Dewa Harimau Suci. Ditambah lagi beberapa orang di dekatnya, aku bahkan tidak bisa melihat takdir mereka. Dan sekarang takdir temanku, Ling Di, dia juga sudah mulai berubah. Bahkan sekarang sudah mulai tidak terlihat. Sungguh pemuda yang luar biasa, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. Hal-hal yang sekarang berhubungan dengan Lin Tian, itu satu persatu sudah mulai menutup takdir orang itu. Dan juga, takdir mereka secara perlahan telah berubah menjadi kacau. Bahkan dia yang dijuluki sebagai Dewa Takdir pun, tidak dapat melihat dengan pasti apa yang terjadi kepada orang-orang di sekitar Lin Tian. Lin Tian yang masih bingung dengan semua ucapan dari Ye Lihua tidak dapat berkata-kata. Ternyata selain 8 Dewa Dewi, itu masih ada orang-orang yang hampir sebanding dengan mereka. Contohnya seperti permaisuri dari Kekaisaran Malam, dan dia juga dijuluki sebagai Dewi Malam yang memiliki kekuatan lebih tinggi, dari Dewa Penguasa Tingkat Tinggi Tahap Puncak. Di atas Dewa Penguasa Tingkat Tinggi, ternyata itu adalah setengah Dewa Kaisar, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Hal yang paling membuat Lin Tian takjub adalah, seseorang yang berada di ranah setengah Dewa Kaisar dapat membuat dunia kecil mereka sendiri, dan mereka bisa mengumpulkan iman dari setiap pengikut mereka yang ada di dunia kecil mereka itu. Tapi tidak semua setengah Dewa Kaisar dapat melakukannya, dan Ye Lihua adalah salah satu dewi yang dapat membuat dunia kecilnya sendiri. Di mana dunia kecilnya sekarang, itu berada di bawah dunia yang mereka tinggali saat ini. Ingat, kamu adalah pelayan pribadiku. Jadi setelah kembali ke istana, ikuti saja aku, dan jangan bermain-main, ucap Ye Lihua. Baik permaisuri, jawab Lin Tian. Walaupun dia tidak mau, tapi dia terpaksa patuh karena dia tidak mengerti tempat yang dia tinggali ini. Ye Lihua mengangguk puas, dan dia tidak lagi memperhatikan Lin Tian. Itu karena di depannya terlihat ada keributan yang sedang terjadi. Di dalam keributan itu, ada beberapa pemuda dan pria tua sedang berkelahi yang memperebutkan sesuatu. Apa keributan ini? Ucap Hunhu dengan wajah kesal, dan membuka jendela kereta itu dengan marah. Jenderal, di depan telah terjadi perkelahian, ucap salah satu bawahan Hunhu saat melihat dia mengeluarkan kepalanya. Apa alasannya? Tanya Hunhu. Itu, mereka berkelahi karena wanita dan uang, jawab prajurit itu dengan ragu, karena hal ini sangatlah memalukan bagi seorang pria. Melihat wajah malu-malu prajuritnya, ini membuat Hunhu menjadi agak malas, dan dia langsung memerintahkan untuk membereskan masalah yang ada di depan mereka itu. Huh, kenapa di dunia ini masih saja ada orang bodoh yang berkelahi karena wanita dan harta? Ucap Hunhu setelah duduk di samping Ye Lihua. Di dunia ini akan selalu ada baik dan buruk sebagai keseimbangan, dan itu sama halnya seperti terjadinya malam dan siang, jawab Ye Lihua. Cih, tapi kadang-kadang pria itu bodoh. Hanya karena satu wanita saja, mereka mau berkelahi bahkan dengan saudara mereka, ucap Hunhu. Hunhu masih melihat keluar dengan kekesalan, sedangkan Lin Tian terdiam sambil menatap ketenangan wanita yang ada di depannya ini. Jika dibandingkan dengan Bai Yu atau Dewi Air,
maka mungkin saja wanita ini lebih memiliki ketenangan yang luar biasa. "Kenapa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" tanya Yelihua sambil menatap Lin Tian yang terlihat menatapnya dengan aneh. "Tidak, aku hanya kagum dengan ketenangan permaisuri," jawab Lin Tian dengan sopan. "Cih, tekanan ini," wajah Hun Hu berubah menjadi serius, "ini setelah ada tekanan yang luar biasa muncul di kerumunan itu." Lin Tian yang berada di dalam kereta juga menjadi serius, karena tekanan yang ia rasakan benar-benar melebihi tekanan seorang dewa penguasa tingkat tinggi. "Zaman ini benar-benar melahirkan banyak monster," ucap Lin Tian dalam hatinya. Bisa dibilang, zaman yang ia datangi ini adalah zaman di mana para ahli kuat berada. Mungkin jika dia bandingkan dengan alam langit sekarang, itu sudah jelas kalau zaman ini jauh lebih kuat dan unggul daripada alam langit sekarang. Kemungkinannya jika dua wanita di depannya ini muncul di alam langit, maka tidak akan ada seorang pun yang menjadi lawan mereka. Dan, boom, ah, mendengus. Lin Tian dan dua wanita itu langsung mengangkat sedikit alis mereka. Ledakan besar terdengar dari arah kerumunan tersebut, dan banyak orang-orang yang melihat itu terlempar dan terluka akibat ledakan yang terjadi di sana. "Apa itu?" ucap salah satu prajurit yang ada di luar kereta. Dari depan, mereka melihat sosok yang dipenuhi aura hitam. Dan di kepalanya ada dua tanduk yang terlihat seperti tanduk banteng. Lin Tian yang melihat itu berpikir, kalau orang itu adalah hasil dari percobaan orang-orang misterius yang mengacau di alam langit. "Klan Iblis," ucap Hun Hu dengan serius. "Eh, Klan Iblis," Lin Tian kaget dengan sebutan yang dikatakan oleh Hun Hu barusan. "Iya, mereka adalah pengikut dari Dewa Iblis, yang merupakan salah satu 8 Dewa Dewi tertinggi. Tapi setahuku, Klan Iblis sangat rendah hati dan juga tidak mudah marah. Tapi kenapa dengan dia?" pikir Hun Hu yang terlihat serius, sambil menatap pria yang mengeluarkan aura iblis tersebut. "Biasanya Klan Iblis sangat rendah hati, dan juga sangat baik. Tapi jika sekali saja mereka marah, maka akan sangat sulit untuk menenangkan mereka. Mungkin ada alasan yang sangat serius, sampai-sampai membuat Klan Iblis itu marah. Hun Hu, sebaiknya kamu turun, dan selesaikan dengan cepat. Tapi kamu harus ingat, jangan membuat keributan yang terlalu besar," ucap Yeli Hua sambil memerintahkan Hun Hu untuk turun tangan. "Baiklah, aku akan mencoba menjadi wanita yang feminim, agar banyak pria yang menyukaiku seperti kakak," jawab Hun Hu dengan wajah tenang saat turun dari kereta. "Kamu sudah cantik dengan sifatmu itu, kenapa harus menjadi feminim?" tanya Lin Tian dengan heran. "Mendengus." Hun Hu hanya mendengus dingin ke arah Lin Tian, karena dia mendengar ucapan Lin Tian sebelum pergi ke tempat keributan. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."